Ya, masuk satu unit bus NPM. Naikilah perusahaan Minang, Berkansa 55. Dan masuk dari Kejauhan juga sempat di start ya teman-teman, di pukul 6 lewat 5 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini NPM Berkansa 55. Di belakang ada sempat di start ya. Disusul sempat di start di pukul 6 lewat 5, masih jam yang sama ya. Batistar. Oke ya teman-teman, MPM Berkansa 55 akan melanjutkan perjalanannya ya menuju Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. Sempat di start melanjutkan perjalanan menuju Medan Aceh. Semoga selamat sampai tujuan. Mantap ya. Oke ya, MPM akan segera diberangkatkan ya. Ini sedang diperiksa oleh petugas. Surat-surat dan kondisi kendaraan biar selamat sampai tujuan para penumpangnya dan krunya juga ya. Ini menggunakan bodi dari Laksana SR2 HD Prime. Nah, masuk dari Kejauhan ada Palala. Wih, mantap ini Palala. Palala masuk Belibis, Pulau Belibis. E03 Pulau Belibis. Mantap, ada dua unit jadi ya. Ini sama-sama menggunakan bodi dari Laksana SR2 ini. Sama-sama Mercy juga. Mantap. Jos mental mentul. Mantap ya. Kita akan menunggu keberangkatan dari bus MPM dan bus Palala ya di terminal Alang-Alang Lebar Kota Palembang ya. Oke, MPM melanjutkan perjalanan Berkansa 55 lepas dari terminal di pukul 6 lewat 10 dan disusul Palala. MPM Berkansa 55 Black Suite. Ya bang, semoga selamat sampai tujuan Black Suite. Palala juga akan berangkat menuju Jabodetabek dan sekitarnya. Pulau Belibis lepas landas di terminal Albar ya di pukul 6 lewat 11. Semoga selamat sampai tujuan Belibis.
Semoga selamat sampai tujuan. Pula Belibis Palala E03. Oke, satu unit masuk. Satu, dua unit akan keluar. Sembodo dan ANS. Ini yang bodi Ventura. Melanjutkan perjalanan Cahaya. Semoga selamat sampai tujuan Cahaya. Nah, di depan kita ini ada dua unit ya. Sembodo melanjutkan perjalanan. ANS melanjutkan perjalanan. Bang. Ini dia ANS dari Jabodetabek mengarah Sumatera Barat ya. Di pukul 6:24. Larbego. Mak Labi. Masuk MPM. MPM sama Sembodo. MPM dari Jakarta B61. Jadi satu unit dari Jabodetabek mengarah Sumbar, dua unit mengarah Jabodetabek ya. Ini dua Sembodo mengarah Jabodetabek, satu unit MPM mengarah Sumatera Barat di pukul 6:36 menit waktu Indonesia bagian barat. Hal Hijrah. Family. Dua unit Sembodo lanjut. Nah, Hal Hijrah kabarnya tidak line dulu ya sementara. Kabarnya tanggal mulai dari tanggal 1 ya. Karena ada perombakan dari manajemennya ya. Hal Hijrah melanjutkan perjalanan menuju Jabodetabek. Ya bang.